How to make this video present. Guys, balik lagi dan berjumpa kembali bersama Nofrigal di channel Bang Edit. Guys, jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau kalian semua tutorial cara meniru terbaru dari Notion. Tapi sebelum mulai videonya, pesan sudah like, komen, share, subscribe, semua gratis, dan jangan lupa follow ketiga Instagram gue yang ada di deskripsi guys ya. Dan jangan lupa support channel ini sampai tembus 10.000 subscriber di tahun ini guys. Guys, langsung kita masuk ke videonya. Kalian klik di bawah dan masukin audio yang kalau download dan komen lu sini kan tinggal nandain gitu guys. Untuk itu kita taruh di deskripsi tinggalin aja guys ya. Oke, jika kalian nonton kita sampai akhir video seperti ini, di sini masuk awal lagu terlebih dahulu. Di sini lu sini tambahkan foto yang pertama kan ini, terusin foto yang ini dan di sini kita panjangin aja sampai titik 03.25 guys. Lalu sini kita tambahkan efek yang bernama UV Neutralize. Terlebih di store shop sini UV Neutralize ini. Nah ini guys ya, warna tiles. Untuk efek ini cukup menurut kalian aktifkan, sekalian keluar disini tambahkan efek selanjutnya yaitu om mengambing itu berdua mau dan scroll om mengambing atau silet ini. Untuk efek ini cukup frekuensinya ini kalian ubah menjadi 1,00 seperti ini, sekalian keluar disini tambahkan efek selanjutnya yaitu ayun itu berdua mau transform lagi ayun atau swing ini. Untuk efek ini frekuensinya kalian ubah jadi 1,00 juga guys, 1,00 seperti ini. Untuk sudut satunya di sini kalian ubah aja menjadi -3,0 derajat. Nah, di sini untuk sudut itu juga kalian ubah jadi 3,0 guys ya. Nah, 3,0 seperti ini. Lalu yang keluar di sini tambahkan efek terakhir yaitu linear strike seperti di blur sini linear strike ini. Nah, lalu sih kita masuk ke awal lagu terlebih dahulu di sini. Oke, tanda gengisnya kiri, kita masuk aja ke detik 02.05 sini guys. Nah, sini guys ya. Nah, 7 lagi ya, 02.07 kalian ubah menjadi 0. Lalu sini kita keluar dan nanti hasilnya bakalan jadi seperti itu guys. Jadi kita salin efek. Lalu untuk efek ini kita tambahin foto lagi guys ya. Kita tambahin foto yang kedua kini. Jadi terus bikin foto yang ini. Dan sini kita panjangin aja sampai detik 06.16 ini. Nah sini guys ya. Lalu sini kita potong-potong fotonya ini sesuai tanda bit. Nah seperti ini guys. Terus cuy, kita potong di seperti ini. Lalu sini kita masuk ke detik 05.28 di sini. Lalu sini tambahkan foto yang kedua. Lalu sini masukin sampai akhir aja guys ya. Dan nanti bakalan jadi seperti ini. Dan di sini kita potong aja di detik 06.16 dan kalian potong lagi seterusnya sesuai tanda bit. Oke, silakan potong-potong fotonya ini sesuai tanda bit. Di sini kita masuk ke potong paling awal di sini. Lalu sini tempel aja efek yang tadi. Di sini untuk efek linear strike kalian hapus dan sini untuk efek ombak-ambing di sini terus kita lihat ubin. Terus sini untuk efek ombak-ambing di sini sudah di sini kita ubah aja menjadi 90,0 derajat seperti ini. Sini ke standar yang geser kanan, kita standar lagi kita ubah aja menjadi -90,0 derajat, guys. Nah, -90,0 derajat seperti ini guys ya. Nah, -90 yang saya kiri sini untuk frekuensinya kita ubah aja menjadi 1,00 seperti ini, kan biarin aja guys ya. Sini untuk magnitude kan ubah dulu menjadi 50 guys ya. Lalu sini kalian ke standar yang geser kiri, yang standar kita ubah jadi 0 sini geser kanan. Terus sini kalian keluar sini tambahkan efek terakhir, tambahkan efek bukan tambahkan efek lanjut ya guys ya. Di sini untuk ayun di sini frekuensinya kayak ubah 1,00 dan untuk yang -1 di sini -3,0 kayak sana lebih dahulu. Yang geser kiri kayak sana lagi kayak ubah jadi 0,0 sini geser kanan. Terus ini kan bagi ke sudut 2 kayak sana kayak geser kiri kayak sana kayak ubah jadi 0,0 seperti ini. Terus ini geser kanan. Terus ini kalian keluar sini tambahkan efek terakhir yaitu paparan gamma tebal warna dan C sini paparan gamma atau exposure gamma ini.
Belum sampai ekspura cancel terlebih dahulu, yang diserahkan nanti sanda kini bisa 1,00 seperti ini. Lalu yang saya kiri, lalu kita kasih kurva yang ketiga seperti ini aja, sekalian keluar. Buat sini kita salin efek, tangan tempelin efek ini sampai detik, sini bisa sampai detik 06.16 atau sampai foto yang pertama ini selesai. Oke sih, kita tempelin sampai detik 06.16 di sini. Kita masuk ke foto yang kedua di sini. Lalu sini kita pilih di atas, pilih balik secara horizontal. Kita lengkap satu foto lagi. Sini kita balik secara horizontal lagi. Kita lengkap satu foto lagi nih, ya. Kita lengkap satu foto lagi di sini. Kita balik secara horizontal lagi, guys. Kita masukin foto sini lagi, guys. Kita lengkap satu foto. Kita balik secara horizontal lagi. Lalu di sini untuk efek yang pertama di sini sudah selesai, jadi video kamera sudah selesai di sini. Lalu sini kita masuk ke potong panjang di sini, guys, ya. Potong panjang di sini. Lalu sini tambahkan efek usap, betul-betul ada di matte mask di sini. Usap atau wipe ini, guys, ya. Lalu di sini untuk awal kalian ubah aja menjadi 50%, guys. Kita ubah jadi 50%, 50,0%, guys, ya. Nah, di sini untuk akhir kalian fullin aja menjadi 150%. Dan untuk sudut di sini kalian ubah aja menjadi 45,0 derajat. Nah, di sini yang keluar tuh cuy. 45 guys, 45,0, jangan lebih jangan kurang, guys. Lalu sini kalian keluar, kalian pilih persegi ini, kalian pilih gandakan satu layer. Lalu untuk foto yang atas di sini untuk usapnya dan untuk sudutnya di sini kena ubah aja menjadi 225,0 derajat. Nah, lalu sini kalian keluar dan nanti hasilnya bakalan jadi seperti ini. Lalu sini kalian keluar, di sini kan bagi ke move and transform, pilih menu utama, king sanda, king geser kanan, king sanda kalian sanda kalian ubah menjadi kata seperti ini, guys. Nah, menjadi kata seperti ini, guys, ya. Terus yang saya kiri, terus ini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini aja, guys. Sekalian keluar, terus ini kita foto yang ke bawah di sini. Kalian kasih tanda lagi terlebih dahulu, kini geser kanan, kini sanda lagi, kini ubah aja menjadi ke bawah seperti ini, guys. Nah, menjadi ke bawah seperti ini. Terus yang geser kiri, terus kita kasih kurva yang ketiga seperti tadi, guys. Sekalian keluar, keluar dan nanti hasilnya bakal jadi seperti ini, sangat keren sekali, guys, ya. Terus ini kita masuk ke potong yang pertama di sini. Terus kita tempel aja efek tadi, guys. Terus ini efek ayun kalian hapus, dan di sini untuk efek ombang ambing kalian pilih di atas, pilih alter ke default. Terus di sini untuk efeknya cukup magnitude yang kalian ubah, kalian sana terlebih dahulu, kalian ubah 150, guys. Sini yang share kiri, terus ini kalian stand lagi, kalian ubah jadi 0. Sini yang share kanan, terus ini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini aja. Terus ini kalian keluar, keluar sini tambahan efek selanjutnya atau efek terakhir, yaitu turbine displace. Seperti distorsi orb sini, turbine displace ini, guys. Lalu efek ini kalian katasin seperti ini, guys. Terus yang untuk offsetnya kalian ubah jadi 64. Kita coy, kalian ubah jadi 64, guys, ya. 64 seperti ini. Terus ini untuk kekuatan kalian tanda terlebih dahulu, kalian ubah aja menjadi 0,150. Nah, 0,150. Yang geser ke kiri, geser lagi, kalian ubah jadi 0,00. Geser kanan, terus kita kasih kurva yang ketiga seperti ini aja, dan kalian ubah menjadi seperti ini. Nah, sekalian keluar, dan pakai evolution, kalian ubah aja menjadi 4,62 atau 4,64, guys, ya. Lalu sini kita ubah jadi X, dan untuk skala di sini kita sudah terlebih dahulu, lalu kita ubah aja menjadi 2,30. Nah, 2,30 seperti ini, guys, ya. 2,30. Terus ini geser kanan, guys, anda kena menjadi 0, sini, guys, kena menjadi 0,50, guys, ya. Nah, 0,50 seperti ini. Sini saya kiri, sini kasih kurva yang ketiga seperti ini aja. Sekalian keluar, dan bagi kalian ke oktav, kena menjadi 1. Sekalian keluar, kita salin efek, dan kalian main efek ini sampai ke akhir video, guys. Oke, jika kalian tampilin sampai akhir video seperti ini, di sini kita masuk ke foto yang kedua di sini. Lalu pilih klik di atas, pilih balik secara horizontal, dan kita lengkap satu foto lagi, kalian balik secara horizontal lagi, guys. Nah, lalu sini kita ini, guys, kita lengkap satu foto lagi, kalian balik secara horizontal. Di sini kita masuk ke foto yang sini lagi, kita lengkap satu foto lagi dan balik secara horizontal. Dan untuk foto yang terakhir atau foto yang kecil ini, kalian balik secara horizontal juga, guys. Terus ini kalian udah seperti ini, terus ini kalian tinggal save ke kalian, guys. Oke, guys, cukup ini aja tutorial dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys, ya. And see you next time, bye bye.